今日はここミーレテレテっていう麺を作ってる工場に来てます。ここはもうその麺を作ってるのはほとんどなくって、唯一ジョクジャでもここだけっていう場所に来てます。で、化学材料一切使わず、タピオカの粉と新婚の粉で、タピオカも新婚と芋から作られてるんで、どっちもその粉からだけ作っていて、伝統的な製法を使っている場所にやってきました。どんな風にやってるんだか見てみましょう。Pengalaman ya. Iya, cuman ya kira-kira segini, ini segini. Kalau pas tepung gapleknya bagus, itu kita bisa mekar dari tepung 1 ton itu bisa jadi 224. Oh, masih lokal sini mas, karena kita untuk kapasitas produksinya belum cukupi untuk kita sebarkan kemana-mana. Setelah kalau permintaan banyak. Orang Jawa. Mulai kerja sejak kapan? Kurang lebih tahun 40-an. Sudah turun temurun ya. Saya udah, aku itu udah generasi ketiga. Ketiga? Iya. Simbah saya, kakek saya, ibu saya, saya. Alat-alatnya selama 40 tahun sama atau ada batunya yang... aja kalau ini, kalau kayu-kayu. Iya, kalau kayu-kayunya baru. Kerja masih pakai ini ya? Iya. Pas 2005, 2005 baru... saya bikin ini. Berdirinya perusahaan ini kan tidak semata-mata untuk mencari duit. Dulu kan pekerjaan ini semata-mata mencari umat. Ya, siar setelahnya. Mbah saya itu kan datang dari Timur Tengah, dari Yahman. Mbah saya laki-laki dari saya itu datang dari Yahman. Dari kota Hadramaut. Terus dapat istri sini. Ya di sini, siar di sini, nikah sama orang sini. Ya itu sampai mendirikan perusahaan ini. Dikarenakan zaman waktu itu orang bisa menerima ilmu atau bisa menerima pelajaran kalau dia sudah makan. Tidak karena dia duit. Nah kalau orang dulu kan makan, kan seperti itu. Maka dia produksi bahan pangan. Nah, orang kerja di sini tidak dulu tidak semata-mata gajinya duit, enggak. Beras gajinya, makan juga kita sediakan. Iya, makan kita sediakan. Gajinya selain duit kasih beras. Jadinya setiap dia masuk kerja satu cangkir gel beras.
bawa pulang. Iya, disimpan, ada yang langsung bawa pulang, ada yang disimpan. Simpan, nanti udah satu minggu mereka ambil jadi berapa kilo. Sebagian untuk dimakan dengan keluarganya, sebagian dijual untuk kepentingan yang lain. Karena kan dulu beras juga mahal, tidak setiap orang bisa makan beras pada waktu itu. Masih penjajahan Belanda pada waktu itu kan. Ini yang sepuh-sepuh itu kerja dari sini sejak muda. Iya kan, sekitar sini aja. Ya. Kalau inginnya sih orang produksi memang nggak libur. Ya, tapi, ya kalau hujan terus. Ya, makanya tergantung alam oleh pengusaha, oleh pekerjanya. ジョクジャの街中ではここ今のところ唯一食べられるミーレテ専門店で、これがねミーレテ5連揚げたやつ、うん、美味しい。でこっちがミーゴド茹でた、ね、でこれもね見えるかな。じゃあこれがそこの工場で作った麺をここでみんな持ってきてる。で本当にあんまり食べられないので珍しい。これどうかな。うん、美味しい。これ本当に化学素材使ってないから健康にもいいし、ちょっとおすすめ。美味しいです。飲み物、これジョクチャ、ジャワの伝統の飲み物なんだけど、じゃじゃ見えるかな。ウェダンウウって言って、ジャワ語でゴミって意味なの。だからこんな風に葉っぱとか、あとね生姜、こういうのが入ってて、これをお湯が入ってたんだけど、つつぐとこういうピンク色のね飲み物になる。夜飲むととってもあったまるし、女性にいいそう。美味しい。これもジョクジャ